semuanya yang luar biasa. Shalom. Haleluya, haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, coba sekali lagi lambaikan tangan Anda. Haleluya, dan berikan kemuliaan dong yang meriah buat Tuhan kita. Kita memuji Tuhan. Go. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah kebaru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohku hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanku Yesus. Sukacita rohku hadir di sini. Cuma bersama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam. Yes, mulut kami bersorak Tuhan, memuji namamu hari ini. Here we go, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohku hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohku. Yes. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan seperti ini ya. Ikuti saya, come on. Yeay. Lebih semangat lagi dong, come on. Hey. Sekarang lambaikan tangan kita ya, come on. La 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 la. Haleluya, come on. Yeah. Haleluya, dari hatiku ujian bagimu. Oh, sukacita rohku hadir di sini. Amin. Kami menari Tuhan di hadapanmu. Sukacita rohku hadir di sini. Sekali lagi sampaikan saat kita, come on. Hadir di sini. Kemuliaan yang lebih meriah buat Yesus. Yeah. Berapa banyak di sini yang menganggap Yesus adalah segalanya, bisa angkat tangan dong. Thank you.
Ada di kanan kirinya, ada sahabat, ada keluarga, katakan Jesus love you, Jesus love you. Menari memuji kebesaran-Mu.
Duduk Bapak-Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak-Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya berdoa kasih setianya selalu mengawal setiap langkah Anda. Bapak-Ibu Saudara, saya mengucapkan welcome home bagi Bapak-Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Saya juga menyapa Jemaat Gereja Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan saya juga mengundang Bapak-Ibu Saudara yang belum mengikuti Connect Group, ikutilah Connect Group online dimanapun Anda berada. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar berikut ini, maupun mengirimkan direct message ke Instagram gereja lokal masing-masing. Bapak-Ibu Saudara, persiapkan diri Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang dibagikan di setiap ibadah online ini tidak pernah kebetulan. Itu selalu suara Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan Bapak-Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh menabur benih bagi kerajaan-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik ya Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami semua berasal daripada-Mu. Kami memberi dengan antusias ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda, Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui kms.church/streaming/chatting-bali-nusa-aus dan Anda juga dapat melalui YouTube KMS Sidoarjo. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube PS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmsidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088-219-9345 atas nama Gereja Mawar Sharon. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan Kupay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal.
kami rindu hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu tinggikan nama-Mu Yesus. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemuliaan buat Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kemenangan terjadi. Ku yakin
hadir di tempat ini. Sebab kami rasakan kuasa yang tidak terbatas saat ini. Yes Tuhan, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya Yesus memberikan kemenangan. Semuanya bagi pendiri katakan kami yakin Tuhan. Yes. Sebab kami rasakan saat ini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Oh, kemenangan. Oh, 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 oh. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, amin, amin, amin. Kemenangan terjadi. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan. Kami percaya kelepasan terjadi. Kelepasan. Oh. Terjadi di sini kemenangan terjadi sekarang ini saat kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia saudara, mari sembah Dia, berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Yesus saat ini. Kia la 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 la
Semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Hanya kau yang berkuasa, hanya kau yang bertata, kuasamu nyata, rohmu bekerja Tuhan. Setiap jemaat yang percaya kemenangan adalah milik kita, angkat ke tangan kita dan katakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin saat ini Tuhan, ku yakin kau
saya tak terbatas. Ku yakin kau menyertai. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di. Sekali lagi dengan imanmu lebih sungguh katakan. Ku yakin kau hadir di sini. Sebab kami rasakan engkau Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas saat ini. Yes, amen. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Yes, Tuhan. Terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan. Pemulihan. Terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa, yang dahsyat, yang anugerah. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu buat kami semua. Di mana kami berada, kami boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Dan kami boleh menikmati kasih-Mu, firman-Mu, dan hadirat-Mu. Persatukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Ku berdoa ya Tuhan, urapi firman-Mu, sertai hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk mengajarkan firman, untuk menyampaikan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana jemaat-Mu melihat tayangan ini. Mengajari kami menyingkapkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali boleh menyapa Anda Bapak Saudara. Dan lewat ibadah ini saya percaya izinkan Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kita semua. Ya, di hati Anda. Saya percaya, saya berdoa Tuhan mengurapi khotbah ini untuk boleh menjadi jawaban, untuk menjadi kekuatan, untuk jadi tuntunan bagi Anda semua, kita semua. Bukankah firman Tuhan adalah pelita? Ya, Dia adalah terang. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Mari kita minta hati yang diterangi oleh firman Tuhan ya. Dan hari ini lewat ibadah hari ini saya akan menyampaikan tentang belajar dari tiga tokoh Alkitab. Tiga tokoh Alkitab ini adalah tiga tokoh yang pernah gagal atau melakukan kesalahan. Tapi bukankah kita bisa belajar dari kesalahan tokoh-tokoh atau siapapun yang pernah gagal? Kita tidak perlu menjadi gagal untuk bisa belajar, bukan? Kalaupun Tuhan menulis kisah mereka, tentunya Tuhan punya tujuan. Tidak lain tidak bukan supaya kita berhati-hati. Janganlah kita masuk ke lubang di mana mereka jatuh dan binasa. Ya. Izinkan hari ini saya menyampaikan pesan ini karena hari-hari ini ketika saya berdoa kepada Tuhan, tentunya mendoakan Anda semua jemaat Tuhan GMS Mataram. Saya percaya Tuhan atau pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Anda. Pekerjaan Anda atau nafkah, saya percaya Tuhan dengan cara yang ajaib mencukupkan segala sesuatunya buat Anda. Tetapi Tuhan juga berpesan supaya hari ini kita tetap terjaga di dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Inilah menjadi tugas hari ini kami semua para gembala, para pastor, untuk memastikan Anda hari ini tetap terjaga di dalam jalannya, yaitu firman-Nya, kebenaran-Nya. Ya, oleh karena itu izinkan saya hari ini berbicara khusus untuk menjaga hati Anda agar jangan kita menyimpang menuju kepada jalan kebinasaan. Ya, kita akan belajar dari tiga tokoh Alkitab. Dari kesalahan mereka justru bisa menjadi berkat buat kita agar kita belajar. Mari kita buka bersama di dalam Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Kemudian lanjut ayat yang ke-11. Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4 lanjut
langsung lompat ke ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ayat yang kita baca barusan adalah pesan ya dari Yudas, tentunya bukan Yudas Iskariot tapi Yudas putri Yesus yang lain. Dan lewat kitab ini mengajari itu setiap kita hari ini berhati-hati mempertahankan iman kita, supaya hari ini kita di masa yang mungkin tidak mudah. Ya, saya tahu di mana kita berada, di masa-masa sekarang ini tidak mudah. Itu sebabnya bukan hanya berbicara tentang mempertahankan hidup, mempertahankan nafkah saja, atau untuk mencari makanan dan kebutuhan pokok, tapi juga mempertahankan iman kita supaya jangan kita binasa. Ya, mari kita buka hati kita, kita belajar dari 3 tokoh ini. Yang pertama Kain. Ya, siapakah Kain? Anda bisa buka di dalam firman Tuhan di kitab Kejadian, ya. Kejadian pasal yang ke-3. Kejadian pasal yang ke-3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kita baca di ayat yang pasal 4, ya, Kain dan Habel. Nah, baik. Ayat pertama, kemudian manusia itu bersetubu dengan Hawa, yaitu Adam bersetubu dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, yaitu adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain persembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sampai berhenti di sana lebih dahulu. Tokoh pertama yang kita pelajari yaitu Kain. Siapa Kain? Kain adalah putra pertama, anak sulung dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Iya. Yudas mencatat jangan sampai kita mengalami kebinasaan seperti Kain. Kenapa? Kita tahu ceritanya. Kain menjadi marah kepada Habel dan Kain membunuh Habel. Sanalah Tuhan menghukum Kain juga. Saudaraku, apa yang dilakukan Kain? Ya, kalau kita lihat masalahnya dimulai dari ketika mempersembahkan korban. Persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, persembahan Habel diindahkan Tuhan. Kenapa? Bukan karena Tuhan lebih suka hewan-hewanan atau bakar-bakaran bicara tentang daging, ya. Bukan. Tapi kalau kita pelajari seksama, kita baca lebih detail lagi. Kita mencatat persembahan Kain hanya bisa disoroti dengan kata sebagian dari hasil tanah, ya. Sedangkan persembahan Habel yang bisa disoroti bagian terbaiknya, yaitu mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Bahkan lebih lanjut lagi dikatakan yakni lemak-lemaknya. Dari persembahan Kain, Alkitab tentunya Alkitab jujur, ya. Alkitab mencatat hanya bisa dikatakan yang bisa disoroti yang terbaik itu cuma sebagian saja. Tidak tertulis jelas itu 1/10 atau 50%. Tetapi yang pasti sebagian saja. Tidak ada yang istimewa mengenai persembahannya. Tentunya baik mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Habel jauh dari itu. Dia mempersembahkan yang terbaik. Dikatakan anak sulung, berarti yang pertama.
dari kambing dombanya. Dan bukan hanya itu, dari yang pertama itu dia persembahkan lemak-lemaknya, bagian yang paling terbaik. Saudaraku, disanalah Tuhan mengindahkan. Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris dikatakan Tuhan respect, Tuhan memberikan pujian kepada Habel. Sedangkan kepada Kain, Tuhan tidak memberikan pujian. Bukan berarti Tuhan menolaknya loh, saudaraku. Tetapi disanalah letak panas hati Kain. Kita belajar dari Kain. Poin yang pertama, ya, kesalahan Kain adalah Kain punya hati yang jahat. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Tuhan tidak benci kepada Kain loh, saudaraku. Bukan karena dosa orang tuanya Adam dan Hawa Tuhan membenci Kain, tidak. Tuhan mengasihi Kain, saya akan tunjukkan ayatnya nanti. Tapi yang pasti, Kain punya hati yang jahat. Kenapa? Anda bisa bayangkan, apa salah Habel, adiknya? Habel tidak punya salah apa-apa. Saya bisa bayangkan Kain persembahkan korban bukan hanya sekali ini aja. Dia anak sulung, tentunya dia sudah bekerja lebih dahulu. Dan mungkin dia sudah mempersembahkan terlebih dahulu sebelum adiknya Habel mempersembahkan ini. Dan hari-hari sebelum ketika ia mempersembahkan, seperti biasanya juga tidak ada masalah. Ya, ketika dipersembahkan sesuatu tidak masalah. Hanya ketika Habel adiknya mempersembahkan juga, dan persembahannya ternyata dia persembahkan dengan segenap hati dan mendapat pujian dari Tuhan, disanalah hatinya menjadi panas. Jangan kita melihat ketika orang lain berhasil, hati kita menjadi kecewa, benci, kita tidak suka dengan orang lain. Dari pelajaran pertama ini kita bisa mengerti, jangan memiliki hati seperti Kain yang benci ketika orang lain berhasil. No, seharusnya kita justru bisa belajar. Kenapa ya dia bisa berhasil? Kenapa ya kok dia bisa dapat pujian? Kalau kita punya pegawai, contoh kalau Anda seorang pemimpin atau pemilik perusahaan, Anda punya pegawai, dan Anda punya satu pegawai yang bekerja ekstra, tidak dibayar lembur tapi tetap lembur, ya. Ketika ada klien yang sulit, cerewet, dia meluangkan waktu, tetap bersabar, tetap melayaninya, sehingga biasanya klien yang tidak pernah order di tempatnya akhirnya order. Dan karena jerih payahnya akhirnya tembus target, justru malah di luar dugaan. Bukan kita sebagai pemilik perusahaan melihatnya, wow, luar biasa kerjamu itu, kita memberikan pujian, bagus, tanpa membandingkan dengan pegawai yang lain. Tapi tujuannya supaya dia tahu apa yang kamu lakukan luar biasa, kamu pantas untuk menerima apresiasi ini. Itu yang Tuhan lakukan kepada Habel. Ya, yang kedua juga tujuannya supaya pegawai-pegawai atau karyawan yang lain juga bisa melihat ternyata perusahaan menghargai etos kerja. Ternyata supaya pegawai yang lain bisa meneladani apa yang dilakukan pegawai teladan tersebut. Seharusnya hati Kain bisa belajar dari Habel. Demikian juga dengan kita, saudara. Di masa-masa yang sulit ini, kalau kita melihat orang lain berhasil, jangan panas hatimu, jangan benci kepada mereka. Karena itu cikal bakal dari hati yang jahat. Tolak hati seperti itu. Kita harusnya ikut sukacita kalau orang lain diberkati. Semua orang pada juga susah. Semua berlomba-lomba untuk bagaimana bukan hanya bisa survive atau bertahan, tapi bisa revive, mencari peluang usaha. Mungkin kalau usaha Anda sama dengan usaha tetangga Anda, atau teman ciki Anda, atau saudara kandung Anda, jangan panas hati. Pun kalau hari ini kita berusaha, ya kan, dengan hasil sekian, kalau mereka berhasil, itu tidak mengurangi usaha Anda atau jerih payah Anda. Kita harusnya ikut bersuka cita. Dan kalau memungkinkan, kita bisa perhatikan bagaimana mereka bisa berhasil. Apa yang menjadi rahasianya? Mungkin etos kerja mereka. Mungkin mereka menjaga kualitas. Mungkin bagaimana mereka mempromosikannya atau mengkomunikasikan. Mungkin after service-nya memuaskan. Belajarlah di sana. Tuhan inginkan kita belajar. Kalau itu pekerjaan atau usaha yang bukan usaha kotor atau usaha yang tidak berkenan hadapan Tuhan, belajarlah di sana, saudaraku. Dengan hati yang terbuka, bersyukur, terima kasih Tuhan telah pertemukan aku dengan orang ini. Mungkin lihat orang ini aku bisa belajar banyak hal. Gimana? Oh, saya percaya kalau kita punya hati yang demikian, kita akan luput dari dosa. Kita akan jauh dari jalan kebinasaan seperti yang Kain lalui. Jangan pernah punya hati yang sinis atau tidak suka atau benci dengan orang yang berhasil. Jangan. Justru kita punya hati yang suka cita, bersuka cita ketika ada orang berhasil. Justru kita bisa belajar dari mereka. Ya, itu pembelajaran yang pertama. Ya, belajar dari Kain. Nah, berikutnya, kalau kita pelajari di ayat berikutnya, ketika muka atau hatinya menjadi panas, ayat ke-7 dikatakan, ini firman Tuhan, ya, ayat ke-6. Firman Tuhan kepada Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sedang mengintip, sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan jawab Kain, kata Kain kepada Habel adiknya. Dan ya, ayat 8, Kain mengajak Habel pergi ke ladang untuk membunuhnya. Saya berpikir ya, siapa Kain? Kenapa kok Tuhan repot-repot kasih tahu atau peringatkan Kain? Kalau Anda baca ayat 6 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Loh, siapa Kain? Kenapa kok Tuhan harus bicara kepada dia dengan demikian perhatian? Tidak ada alasan lain selain kalau Tuhan begitu mengasihi Kain. Lihatlah, Tuhan tuh sayang loh sama Kain. Ketika dia persembahannya tidak diindahkan, tidak dipuji, ya. Hatinya panas, kecewa, mukanya muram. Tuhan tahu. Tuhan peduli. Kain, kenapa mukamu kok muram? Kenapa wajahmu tidak berseri? Ya kan, dikatakan, apakah mukamu tidak berseri kalau kamu tidak berbuat baik? Tuhan tuh sampai demikian loh. Dan Tuhan peringatkan Kain. Siapa Kain? Tapi Tuhan tuh sangat sayang sama Kain. Tetapi Kain tidak bisa melihat itu. Kain hanya melihat Tuhan secara sempit. Kain menilai kasih Tuhan secara sempit. Inilah kesalahan kedua dari Kain. Menilai kasih Tuhan secara sempit. Bukan berarti ketika melihat kondisi keadaan orang lain seakan-akan lebih kaya, lebih diberkati, lebih punya ini, lebih itu, lebih bertalenta, kita bisa menilai Tuhan lebih mengasihi orang itu, Tuhan lebih sayang sama orang itu. Enggak, sayangku. Enggak sedemikian, saudaraku. Tuhan mengasihi Kain tidak seperti yang dipandangnya. Hati kita jangan demikian sempit melihat dan menilai Tuhan. Suatu ketika saya pernah merenungkan ini. Saya melihat berbagai keadaan ya. Saya rasa mungkin Anda juga pernah bertanya dalam hati Anda. Saya merenungkan ini, Tuhan, kenapa ada orang yang lahir di keluarga yang berkelimpahan, berkecukupan. Ada orang juga yang lahir di keluarga yang berkekurangan. Ya, bukan pas-pasan lagi, berkekurangan. Ada orang yang lahir dengan talenta yang begitu banyak, sudah tampan, ya, sudah cantik, pintar main musik, pintar cerdas, hidup lagi gitu ya. Ini kok sempurna sekali, kayak malaikat begitu ya. Dia punya keluarga yang happy. Tapi ada orang yang lahir di keluarga yang mungkin pemabuk, penjudi, mungkin tidak peduli dengan anak istrinya. Kita berpikir, Tuhan, ya, itu perenungan saya. Ya, karena saya melihat Tuhan, di mana Engkau dan bagaimana Tuhan. Bukan saya sedang marah atau berasumsi Tuhan tidak ada, itu tidak. Tapi saya sedang bertanya kepada Tuhan. Ya, sedang, Tuhan, ini umat-Mu, ini dan itu gitu ya. Saya cuma bertanya-tanya, saya tidak mengerti. Karena manusia, siapakah kita bisa mengerti Tuhan? Tapi itu ada dalam renungan saya. Ya, ada orang yang lahir dengan tubuh yang sempurna, tangan, kaki lengkap. Tapi ada orang juga yang lahir dengan tubuh yang tidak lengkap. Ya, mungkin tanpa tangan atau mungkin tanpa kaki. Ya, mungkin kita pernah bertanya seperti itu. Bagaimana Tuhan? Ini yang Tuhan jawab lewat perenungan, lewat pengertian saya. Tuhan tunjukkan kepada saya. Tuhan mengizinkan saya bisa melihat. Ya, saya lupa lah kejadian apa, tapi saya bisa melihat ternyata Tuhan kepada orang-orang yang hari ini mungkin kelihatannya susah, mungkin kelihatannya tidak sempurna atau hidupnya mungkin menderita. Saya dapati, saya melihat Tuhan itu dekat dengan mereka, saudara. Tuhan itu dekat dengan mereka. Mungkin pada orang-orang yang hari ini, tanda kutip, tidak terlalu membutuhkan bantuan Tuhan di area ekonomi, atau mujizat Tuhan di area mungkin pemeliharaan, di area makanan. Tapi Tuhan itu menyediakan lebih dekat kepada mereka yang membutuhkan. Pemeliharaan Tuhan secara ajaib itu memelihara anak-anaknya. Saya sendiri pernah mengalaminya. Sekalipun di masa-masa yang sulit dan tidak mudah di keluarga saya waktu itu. Tapi Tuhan tidak pernah izinkan kami sampai benar-benar berkekurangan, sampai tidak bisa makan. Pernah mungkin sempat dalam pergumulan untuk makanan serba terbatas, tapi tak pernah kelaparan. Itu mujizat yang Tuhan sediakan. Saudaraku, seandainya Anda bisa memperhatikan dan melihat Tuhan memelihara hidup, maka kita tidak akan berkata atau menilai Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan lebih sayang sana. Tuhan tidak sayang saya. Tidak. Seandainya Kain bisa menyadari bahwa Tuhan juga mengasihinya,
sehingga Tuhan repot-repot memperingatkan dan memperhatikan dia. Seharusnya dia tidak perlu ngambil keputusan untuk dia pahit hati kecewa kepada Tuhan dan membunuh adiknya. Ingat saudaraku, dosa itu selalu dimulai dengan perkara kecil sederhana di dalam hati dan pikiran kita. Saat kita menilai dengan salah, kita bisa memutuskan dengan salah. Hati-hati hati kita hari ini. Ya, jangan sampai kita menilai Tuhan dengan sempit. Kalau hari ini Anda sedang susah, dengar baik-baik. Di dunia ini ada banyak orang susah. Ya, Anda bisa bersyukur ketika melihat ke bawah, ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Ya, belajar bersyukur. Jangan melihat ke atas terus. Kalau kita melihat ke atas terus, kita bandingkan dengan orang lain, kita bisa merasa kurang. Kalau kita melihat ke bawah, terus sebabnya orang yang melayani bisa punya hati yang lebih bersyukur. Orang yang melayani bisa melihat ke bawah orang-orang yang perlu ditolong. Kita bisa punya hati yang berbesar hati. Iya ya, mereka ini lebih perlu. Kita bisa dengarkan cerita mereka. Banyak kali kalau Tuhan kasih kesempatan saya melayani orang-orang, saya bisa mendengar cerita-cerita bagaimana Tuhan itu menolong mereka dengan cara yang ajaib. Dan bagaimana keadaan kita lebih baik dari mereka. Di sanalah kita bisa bersyukur. Bisa melihat Tuhan itu kaya. Dia ada di semua kalangan. Baik orang miskin sampai orang kaya. Orang yang kesepian sampai orang yang mungkin popularitasnya tinggi. Tuhan ada di segala musim hidupmu. Jangan pernah menilai Tuhan secara sempit, saudaraku. Saat Anda menangkap ini yang menjaga Anda supaya tidak jatuh dalam jalan kebinasaannya Kain. Ingat ya, yang pertama tadi, jangan punya hati yang jahat. Kalau orang lain berhasil, ikutlah bersuka cita, belajarlah dari mereka. Yang kedua, jangan menilai Tuhan secara sempit. Dia mengasihimu, dia sama sayangnya terhadap engkau dengan orang lain. Ya, baik, berikutnya kita belajar dari tokoh yang kedua. Siapa itu? Yaitu Bileam. Ya, Bileam. Siapa Bileam? Anda bisa pelajari cerita lengkapnya di dalam kitab Bilangan 22. Ya, Bilangan pasal 22 sampai 24. Kisah Bileam. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Bileam adalah seorang hamba Tuhan, tapi bukan bangsa Israel. Dia adalah orang yang dengar-dengaran suara Tuhan. Ya, kalau saya bisa katakan dia adalah seorang nabi, tapi bukan bangsa Israel. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Ya, tetapi di masa itu Bileam disewa oleh Raja Balak namanya. Dia Raja Moab. Karena Raja Moab gentar melihat Israel bisa mengalahkan raja-raja yang lain. Disebabnya dia menyewa atau membayar sejumlah uang upah kepada Balak, kepada Bileam untuk bisa mengutuki Israel. Ya, hebat Bileam ini. Ya, karena di masa itu dia disegani dan dia dipercaya doanya itu punya kuasa. Ya, kita baca sedikit. Bangsa Israel baru saja mengalahkan dua raja, yaitu Sihon dan Raja Amori dan Og. Ya, Raja Sihon, ya, dan Raja orang Amori dan Og Raja Basan. Nah, Balak bin Zippor Raja Moab dan orang-orang Moab menjadi gentar, takut. Maka Balak mengirim utusan yang terdiri dari tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah tenung, memanggil Bileam untuk mengutuki orang Israel. Bilangan 24 ayat 3-4. Ya. Lalu diucapkannya lah sajaknya. Katanya, kata Bileam. Tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Sambil rebah, namun mata tersingkap. Bileam ini benar-benar orang yang dengar-dengaran suara Allah, saudaraku. Ya. Tetapi Bileam kita tahu, dia binasa. Akhir hidupnya, Anda baca lebih lengkap kisahnya, ia dibunuh oleh orang Israel. Kenapa? Karena dia pada akhirnya di mata Allah juga berdosa. Ya. Apa dosanya? Mula-mula Bileam tidak mau pergi ketika Balak Raja Moab mengundang dia untuk mengutuki Israel. Dia tidak mau pergi karena Tuhan memperingati si Bileam lewat mimpi. Tuhan peringati, Bileam, engkau jangan pergi. Singkatnya begitu ya. Karena bangsa Israel itu bangsa umat pilihanku. Ya, kalau engkau mengutuki, kamu berhadapan dengan aku. Ya. Tapi Bileam ini tergiur
oleh upah tenung yang ditawarkan oleh Raja Balak. Sehingga ketika dia sudah tanya kepada Tuhan, dan orang itu datang mendesaknya lagi, dia tanya lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang jangan pergi, dia masih tanya. Karena hatinya tergiur oleh upah itu. Dan singkat cerita, Tuhan mengizinkannya berangkat dengan satu. Dia harus mengucapkan hanya apa yang Tuhan firmankan, bukan dari apa perkataannya. Sehingga ketika dia berangkat, itu pun Tuhan kecewa dengan Bileam. Karena dia tetap berangkat, ya, karena dia mengingini upah tenung itu. Tuhan memperingati Bileam di jalan juga. Tuhan sudah kirim malaikat untuk membinasakan Bileam, tapi Tuhan meloloskan dia lewat seekor keledai. 3 kali akhirnya dia luput, dan akhirnya keledai itu dibuat berbicara sehingga Bileam terbuka matanya juga, ya, dibuka matanya untuk bisa melihat ternyata ada malaikat Tuhan yang hendak membinasakan dia. Ya, singkat cerita, akhirnya dia tetap Tuhan izinkan pergi, tetapi hanya firman Tuhan yang boleh diucapkan. Ya, lebih lanjut kisah Bileam ketika dia sampai kepada Raja Balak, dia tidak mengutuki bangsa Israel, dia mengucapkan berkat. Namun ini yang seringkali kita lewatkan dalam kisah ini. Ternyata di dalam Bilangan 31 ayat 16 dikatakan, Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atau perempuan Moab atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maksudnya apa? Ternyata Bileam memang waktu itu dia taat, dia tidak berani mengucapkan kutuk atau sumpah serapa kepada Israel melawan Tuhan. Dia tidak berani karena Tuhan sudah tegur keras, Tuhan sudah peringati dia 3 kali lagi, ya, bahkan lebih. Tapi ketika dia pulang setelah dari sana, ya, ketika Raja Moab terus mendesaknya dan mungkin menawarkan upah, Bileam mengakali. Dia berusaha, ya, untuk bisa mencari akal bagaimana Israel tetap jatuh. Dia berikan nasihat kepada Raja Balak supaya Israel itu berdosa kepada Tuhan. Ya kan? Mereka tidak bisa mengalahkan Israel karena Allah yang mendukung mereka. Tapi Bileam tahu, kalau bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan akan undur dari mereka. Ini nasihatnya Bileam. Dia menasihati kepada Raja Balak, kirim perempuan-perempuan yang cantik, kirim kepada bangsa Israel untuk bisa membuat hati mereka itu berbelok. Buat hati mereka berbelok, dan akhirnya mereka diarahkan untuk menyembah berhala, yaitu Peor itu, dewa Peor itu. Sehingga ketika mereka menyembah berhala, tercatat ada 90.000 orang Israel mati karena mereka berbaur dengan bangsa Moab. Ya, disanalah Tuhan akhirnya marah kepada Bileam, dan pada hari pembalasan Israel membunuh, mengalahkan Moab, juga termasuk raja-rajanya dan Bileam di sana. Saudaraku, dari kisah ini kita bisa belajar apa? Bileam adalah orang yang serakah. Iya. Ya. Dia orang yang mendua hatinya. Saya yakin Bileam awal mula ketika dia melayani Tuhan atau dia dengar-dengar suara Tuhan, dia bukan orang yang demikian. Dia bukan orang siapa-siapa. Bileam adalah gambaran kita, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang Kristen yang tahu Tuhan, bahkan dengar-dengaran suara Tuhan. Dia ini dengar suara Tuhan, saudaraku. Dia taat sama Tuhan. Tapi ketika dia punya nama, karena dia terdengar bahwa doanya tuh punya pengaruh, apa yang didengarnya dari Tuhan, disampaikannya pada bangsa asing, itu punya kuasa dan terjadi. Maka dia punya pengaruh. Ya, dia terkenal di kalangan raja-raja. Oh, ini luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau Anda dikenal oleh presiden. Itu luar biasa, saudara. Disinilah hatinya mulai berubah. Hatinya mendua hati. Kesalahan Bileam, ya, yang pertama, dia mendua hati. Hatinya mulai bercabang. Dia tidak lagi menjadi hamba Tuhan, tetapi dia mulai menjadi hamba uang. Dia mulai tertarik hatinya, cenderung kepada upah yang ditawarkan. Lihat, Anda bisa lihat ketika sejak pertama Tuhan peringati, jangan engkau dengarkan Balak yang hendak mengupahmu untuk mengutuki umatku Israel. Ya, engkau akan berhadapan dengan aku. Itu sudah jelas. Tapi ketika dia melihat upah yang dibawa, dia tanya lagi, hatinya mulai gusar. Kenapa? Ya, karena hatinya mendua. Saudaraku, apapun yang Anda kerjakan hari ini, ada banyak hal yang bisa membuat hati kita mendua. Keadaan contohnya, saat kita bukan siapa-siapa,
tapi kita diberkati Tuhan, punya posisi, punya jabatan, punya karir, ya, punya kekayaan, punya ketenaran, dihormati orang. Kita bisa jadi orang yang mendua hati. Kita ngelihat sesuatu yang kita, wih, ini sayang kalau dilewatkan. Kita mulai kompromi di sana. Dan mungkin keadaan yang berubah mungkin menjadi tidak baik. Aduh, saya perlu uang. Ini uang datang, saya perlu ini. Kita sudah bisa mulai kompromi. Jangan kompromi. Dosa yang dilakukan oleh Bileam adalah mendua hati. Jangan kita punya dua tuan. Kita catat, kita tidak bisa punya dua tuan. Kita tidak bisa Allah, menyembah Allah satunya juga kita mengikatkan diri, memperhambakan diri dengan mamon. Suatu saat kita akan memilih, sama seperti Bileam, dia memilih pada akhirnya, bukan? Dia memilih Allah atau memilih mamon. Jangan mendua hati. Orang yang mendua hati adalah gambaran orang yang hanya berpegang sementara kepada sesuatu yang dia anggap hari ini oke, cukup kuat, cukup bisa diyakin, dipercaya. Tapi suatu ketika dia melihat peluang lain, maka dia akan lepaskan pegangannya untuk mengikut yang lain itu. Justru kita harus punya hati sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Keadaan yang sulit, kejayaan, popularitas, pasangan hidup sekalipun, jangan, anak, jangan, keluarga, jangan. Itu sebabnya ada ayat berkata, barang siapa yang mengasihi keluarganya atau anak saudaranya, atau siapapun juga lebih dari aku, kata Yesus, dia tidak layak bagi aku. Saudaraku, jangan pernah mendua hati, dan jangan pernah menempatkan diri Anda di antara Tuhan dan uang, di antara Tuhan dan popularitas, di antara Tuhan dan pasangan atau pacar Anda. Seharusnya kita tidak punya pilihan demikian. Harusnya Tuhan itu menjadi prioritas kita. Seharusnya Tuhan itu menjadi yang terutama. Dan apa yang kita pilih, itu kita tidak bisa pilih antara ini dan itu. Ini sudah tidak bisa dilepaskan. Ini mutlak melekat dalam hati Anda. Dalam hidup ini kalau kita ingin kaya, tidak salah, saudara. Semua orang, siapa yang tidak perlu uang? Kita semua perlu uang, bukan? Tapi kalau kita menggantikan uang di posisi Allah, itu yang salah. Saya rasa Anda mengerti. Kalau Anda punya pasangan, dan kalau di dalam hati pasangan Anda, yang harusnya ada Anda, tapi digantikan dengan orang lain, pasti siapapun tidak mau dimadu, saudara. Apalagi Tuhan. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan siapapun. Tuhan tentunya ingin Anda diberkati. Tuhan tentunya ingin Anda itu mengalami kejayaan, kelimpahan. Tetapi menjadi salah kalau kita hari ini mendua hati, lebih mengutamakan kekayaan dibandingkan Allah. Ya, saudaraku, jangan pernah mendua hati. Jangan pernah. Berikutnya, yang kedua, kesalahan yang kedua yang kita bisa pelajari dari Bileam adalah Bileam itu tidak tulus di dalam mengasihi Tuhan. Dia melakukan segala, mungkin segala sesuatu yang Taurat mungkin ajarkan, ya. Dia tidak mengenal Taurat, dia bangsa lain. Tapi dia tahu, oh ini tidak boleh dilakukan, dia tidak lakukan. Oh ini perintah Tuhan, dia lakukan. Tapi dia tidak pernah mengasihi Tuhan dengan tulus. Ketulusan menurut saya adalah nyawa dari segala sesuatu yang kita lakukan. Barang siapa yang melakukan segala sesuatu tapi tidak punya ketulusan, menurut saya itu munafik. Karena munafik itu apa yang tampak dengan apa yang sesungguhnya itu berbeda. Ketulusan itu apa yang sesungguhnya di dalam hati, dalam pikiran kita, yang orang lain tidak bisa baca. Apa yang tampak, pelayanan kita, perbuatan baik kita, perhatian kita, pemberian kita, tidak tentu ada ketulusan di dalamnya, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasih dengan tulus. Bileam gambaran orang yang tidak tulus. Kok tahu? Buktinya ketika mungkin juga dia nggak tanya sama Tuhan, atau Tuhan juga menurut dia, ya Tuhan kan nggak tahu. Saya kasih ide aja sama Raja Balak. Ya, gini loh, kamu nggak bisa kalahkan Israel. Israel itu umat pilihan Tuhan. Kamu berhadapan dengan Tuhan nggak bisa. Tapi kalau kamu bisa membuat Israel berbelok dari Tuhan, nah Tuhan akan marah, murka sehingga binasalah mereka. Kamu bisa menang. Lihat, dia seakan-akan mengakali Tuhan, curang sama Tuhan, ngecit. Ya, dia curang. Orang yang tidak tulus hatinya akan berusaha membuat banyak pembenaran diri,
untuk bisa membuat dirinya tampak cerdik atau tampak benar dari apa yang ia lakukan. Karena aku enggak ngapa-ngapain, aku enggak lakukan itu kok. Dan hatinya penuh dengan kejahatan, hatinya penuh dengan tipu muslihat. Tuhan paling enggak suka dengan orang yang demikian. Dan harus tahu firman Tuhan itu tajam, pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan pemikiran, pertimbangan kita. Tuhan enggak bisa dibohongi, saudara. Sebabnya kalau kita berdoa dengan apa adanya, Tuhan itu suka apa adanya, saudara. Dan Tuhan enggak suka orang yang bertele-tele. Tuhan enggak suka orang yang apa yang tampil di depan beda dengan di belakang. Hendaklah kita tulus dalam segala sesuatu, terbuka sama Tuhan apapun juga. Jadilah orang yang tulus. Hari-hari ini ada banyak orang ketika kesulitan macam-macam. Ada orang-orang yang bermuka dua, ada orang-orang yang menghalalkan semua cara untuk bisa hari ini bisa bertahan hidup. Jangan sampai anak Tuhan kehilangan ketulusan. Ya, saya yakin ditaruh di dalam hati nurani kita, Tuhan sudah menaruh loh hukumnya. Ada Roh Kudus juga yang memberitahu kita, yang menjagai ketulusan kita, hati kita tetap tulus. Tuhan ingatkan, jangan lakukan itu. Kalau jualan, jangan ada dusta, ada kebohongan. Jangan mencurangi pelangganmu. Sekalipun gak ada yang tahu, sekalipun pimpinanmu gak tahu, jangan ambil cuan di sana. Gak tulus. Ah gak apa-apa kan Tuhan, ini kan berkat. Hati-hati saudaraku. Ya, bila yang bisa berkat, ini kan berkat. Kok ditolak? Hati-hati saudaraku. Orang yang gak tulus bisa memanipulatif Tuhan. Seakan-akan Tuhan gak bisa dimanipulatif, saudaraku. Hati harus tulus. Ya, hitam adalah hitam, putih adalah putih. Orang yang tulus gak punya abu-abu. Ya, iya, enggak. Hiduplah tulus. Jangan seperti Bileam binasa karena dia ada dalam jalan yang tidak tulus. Ya, tadi kita belajar dua hal dari Bileam. Mendua hati, ya, sama tidak tulus mengasihi Tuhan. Yang ketiga, tokoh yang terakhir yang akan kita pelajari, ya, yaitu Korah. Bilangan 16. Siapakah Korah? Ya, kalau Anda pelajari lebih lanjut, Korah itu ternyata masih ada hubungan saudara dengan Musa. Korah itu masih sepupu dari Musa. Bilangan pasal 16 di ayat firman Tuhan, kita baca ayat pertama. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi, ya, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. 250 orang Israel pemimpin, ya, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Perhatikan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ya. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, bla 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 bla. Ya, Anda bisa baca ayatnya di rumah. Korah, Datan, dan Abiram sebenarnya orang-orang yang kenamaan. Ya, dia ini, kalau Anda pelajari ya, Korah ini sebenarnya, saya lihat Tuhan tuh punya rencana buat Korah. Bani Korah itu sering kali kalau Anda baca di kitab Mazmur, ada banyak Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Ya, keturunan Korah itu sungguh indah. Ya, Tuhan pakai sampai bisa menulis Alkitab, ya. Maksudnya Mazmur mereka itu tertulis di sana. Juga Bani Korah itu pada akhirnya juga menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Ada banyak orang-orang hebat lahir di sana. Korah tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Korah, dia memberontak karena dia tidak mendapatkan jabatan imam. Dia memberontak kepada Musa dan Harun. Pada akhirnya kita tahu ceritanya kalau Anda baca di ayat berikutnya. Korah dan segenap kelompoknya atau sekutunya akhirnya binasa.
mereka ditelan oleh bumi. Tanah terbuka, mereka masuk hidup-hidup dan tertutup lagi. Saudaraku, kesesatan apa yang dialami oleh Korah? Yang pertama, ya, ada dua hal yang kita bisa pelajari dari Korah. Keangkuhan. Ya, keangkuhan. Keangkuhan itu enggak selalu orang yang punya sesuatu, kekayaan, ketenaran, orang yang angkuh. Enggak juga, saudaraku. Keangkuhan itu adalah pride, ego, harga diri. Ada baiknya seseorang punya harga diri supaya dia hari ini tidak memperhambakan diri dengan banyak hal yang salah. Harga diri menjaga image, seharusnya otoritas, wibawa Allah. Tetapi juga salah kalau kita hari ini angkuh. Kita menempatkan diri kita terlalu tinggi. Pride kita. Kita merasa kita yang paling layak. Lebih layak atau paling tidak dengan orang lain. Kita merasa kita, aku loh lebih bisa. Aku loh punya pengalaman ini. Loh aku loh ini. Gak tentu punya sesuatu yang lebih bangga, tapi harga dirinya sangat tinggi. Ya. Korah adalah orang yang angkuh. Ya. Sehingga dia gak mau dipimpin oleh Musa. Dan dia gak puas dengan kepemimpinan Musa. Dia hendak mengangkat dirinya sendiri. Dia gak mau tunduk terhadap apa yang hari ini Tuhan tentukan dalam hidupnya. Tahukah Anda? Korah melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat Musa. Dia tahu tanda-tanda ajaib menyertai. Dia tahu 10 tulah. Dia tahu bagaimana Musa dipilih Tuhan memimpin Israel melewati Laut Teberau. Dia tahu. Tapi karena harga diri yang tinggi, ketika Tuhan mengangkat Musa, mengangkat Harun, dia tidak terima. Jangan sampai seperti Korah. Keangkuhan bisa membuat kita ini keras hati. Orang yang angkuh tidak bisa dibawa masuk ke dalam kehendak Tuhan. Karena orang yang angkuh terlalu tinggi pride-nya. Terlalu tinggi, terlalu keras hatinya. Sehingga ketika Tuhan menuntun membawa dia, dia tidak punya cukup hati, tidak punya cukup telinga untuk bisa mendengar dan dituntun. Hati-hati, jangan punya hati seperti Korah. Ya, di masa seperti ini, keangkuhan bisa membuat kita hari ini keras hati. Justru di masa-masa seperti ini kita perlu merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita perlu mendekatkan telinga kita kepada Tuhan. Tuhan, kemana engkau pimpin aku hari ini? Tuhan bisa pimpin siapapun loh saudaraku. Ya, Tuhan pernah, Yohanes pernah menegur orang-orang fasik, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Ketika mereka menyombongkan diri, ketika mereka hendak dibaptis, mereka merasa tidak berdosa. Mereka merasa lebih baik dari orang-orang yang datang dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menegur mereka. Ketika mereka berpikir mereka adalah anak Abraham. Yohanes dengan tegas berkata, Allah sanggup membuat anak Abraham dari batu ini. Itu buat mereka hari berpikir. Tidak ada alasan untuk kita angkuh, merasa harga diri kita, pride kita, siapa. Siapapun kita hari background kita. Tidak ada orang kuat. Sekalipun titel kita, siapapun kita. Kita melayani seperti apapun. Justrunya kalau kita semakin dipakai Tuhan, harusnya kita semakin rendah hati. Jangan berkata, lu saya lo CGL. Mungkin kalau CGL. Saya lo koordinator ibadah. Saya lo pelayanan PAW. Detik kita berkata begitu, hati kita sombong. Mungkin kita tidak terucap. Tapi ketika orang ngobrol sesuatu, kita merasa, saya kan pelayanan lebih lama. Usia saya kan lebih senior. Saudaraku hati-hati. Tuhan bisa berbicara dan menegur kita lewat siapapun. Bahkan orang-orang yang lebih muda. Anak-anak kita mungkin. Tapi kalau apa yang Tuhan sampaikan itu benar lewat mereka, dengarkan. Amin. Jangan punya hati angkuh. Lawan kata dari hati angkuh adalah rendah hati. Segala sesuatu yang kita dengar itu benar. Dan Anda tahu itu benar buat hati Anda. Ikuti. Jangan lawan itu. Ya. Angkuh, hati yang angkuh. Jangan punya hati yang angkuh. Dan yang kedua yang kita pelajari dari Korah adalah Korah itu bersikap seperti Allah. Dia mengambil alih seperti Allah. Ketika dia tidak puas dengan kepemimpinan Musa, dia menghasut orang-orang untuk bisa sepakat dengan dia. Lihat ya, Tuhan tidak pernah mengajari demikian. Jangan menjadi orang kalau tidak puas dengan sesuatu. Mungkin kepemimpinan bos Anda, perusahaan Anda. Terus Anda buat omongan di belakang. Ya. Terus Anda tusuk dari belakang atau buat sebuah kegerakan movement. Saya rasa Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara seperti itu, saudara. Jangan seperti itu.
dia mengambil alih seperti Allah. Dia ambil, dia cari dukungan. Dia cari dukungan untuk bisa membuat dia benar. Ya. Bukan berarti kalau orang-orang di sekitar Anda, berarti Anda benar, saudaraku. Tidak tentu. Kalau Anda hari ini tidak dekat peka-pekaan dengan suara Allah, hati-hati. Anda bisa melampaui otoritas Anda. Anda bisa salah. Anda bisa kumpulkan orang-orang ya melawan kehendak Tuhan sendiri. Jangan. Korah melakukan hal yang salah. Dia bertindak seperti Allah. Dia putuskan sendiri. Ya, kata-katanya bawa nama Allah lagi. Ya, dia katakan di ayat yang ke-3. Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada tengah-tengah mereka. Wah, ya. Bawa nama-nama Tuhan lagi. Seakan-akan ya Tuhan perlu disanjung oleh dia. Enggak. Apa yang dilakukan Musa? Musa ini luar biasa menurut saya. Dia ini berapa kali dia didesak oleh bangsanya 2 juta orang Israel. Belum lagi oleh Harun dan Miriam juga pernah berontak, ya. Dan belum lagi Datan, Korah, Datan dan Abiram. Orang-orang ini mendesak Musa, tapi setiap kali dia mengalami desaan masalah ini, dia enggak pernah dengan kekuasaannya kemudian dia bisa aja dia pemimpin bunuh gitu, bisa aja, tapi dia selalu menyerahkan kepada Tuhan. Ini orang hebat menurut saya. Dia pemimpin, dia ini berintelektual loh saudaraku. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan biar Engkau menjadi hakimku. Luar biasa saudara. Dan Tuhan membela perkara Musa. Tidak perlu kita hari ini mengambil tongkatnya Tuhan, ambil alih langsung buat keputusan. Ibarat seperti dalam pertandingan ada wasit, ya. Kalau Anda tidak puas mungkin, jangan kemudian Anda kemudian ambil alih sendiri. Oh kan dia curang salah, terus Anda main hakim sendiri, pukul sendiri. Anda yang dikeluarkan dari pertandingan. Tuhan itu lebih dari wasit. Dia akan melihat jauh lebih adil di dalam hati. Dan dia juga akan melakukan pembalasan. Upah diberikan kepada siapapun hari ini. Kalau orang itu berbuat baik, upahnya juga baik. Kalau orang itu berbuat jahat, juga ada upahnya. Ingat ya, di masa-masa seperti ini, apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Saya tahu hari-hari ini ada jemaat-jemaat juga datang kepada saya dengan berbagai masalah. Ada yang cerita mengalami masalah keluarga. Mungkin pasangannya sudah tidak lagi menafkahi. Mungkin pasangannya mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan, menyakiti hatinya dan segala macamnya. Saya mau katakan, jangan ambil alih tongkat otoritas Allah. Ya, Tuhan ada. Tuhan tidak tinggal diam, saudaraku. Kalau Anda mengalami sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Berlututlah, berdoalah. Tuhan akan bertindak buat Anda. Jangan balas mereka seperti Korah, ya. Dia tidak terima, dia balas, dia menghasut, justru dia sendiri yang binasa. Jangan melakukan itu. Jangan berjalan di jalan yang salah seperti yang Korah lakukan. Ya, mari kita pejamkan mata kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar hari ini lewat 3 tokoh di Alkitab yang Tuhan izinkan untuk ceritanya tertulis bagi kami. Supaya hari ini kami jangan salah, jangan binasa, mengulangi kesalahan mereka. Tuhan, bantu kami semua, umat-Mu dimanapun kami berada. Masa-masa ini adalah masa yang mungkin tidak mudah bagi kami semua. Banyak orang juga ketika menghadapi masa-masa seperti ini tidak mudah. Ada kejenuhan, ada stres, ada tekanan, ada ketakutan, kekhawatiran. Dan itu seringkali membuat kami hari ini bisa terpicu untuk hari ini kami melakukan hal yang salah. Memiliki respon hati atau pikiran yang salah. Ku berdoa ya Tuhan, biar firman-Mu hari ini menjadi tuntunan bagi kami semua untuk kami hari ini koreksi diri. Untuk kami jadikan hari ini firman-Mu menjadi pembatas, untuk jadi rambu di mana kami hari ini tidak mau keluar dari jalan-Mu. Pelihara kami, hamba percaya ya Tuhan, bicara tentang sandang pangan, semua kebutuhan pokok kami, Engkau sudah pasti pelihara kami. Bagian kami hari ini, bagian hamba-Mu hari ini menjaga umat-Mu untuk tetap di dalam jalan-Mu, untuk tetap dalam rencana-Mu, untuk tidak keluar dari kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu mengajar kami semua masuk ke dalam lebih lagi firman-Mu untuk menjadi loh batu dalam hati kami. Ku berdoa dalam nama Yesus, dimanapun Anda berada hari ini saudaraku, jangan punya hati yang jahat ya, selalu punya hati yang benar, punya hati yang terbuka sama Tuhan, percaya, bersyukur selalu. Ya, belajar dari orang lain, gak ada salahnya. Ketika orang lain berhasil, ikutlah senang. Jangan marah. Yang kedua, belajar dari Kain.
punyalah hati yang jangan melihat Tuhan dari kacamata yang sempit. Jangan pernah menilai Tuhan sesempit itu. Dia mengasihi Anda. Tuhan akan pelihara Anda dengan cara yang ajaib. Jangan bandingkan orang lain. Jangan. Percayalah, Tuhan akan pelihara Anda. Selesaikan dengan baik. Saya tidak tahu uang sekolah anak Anda mungkin. Mungkin masalah makanan, pekerjaan. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya sama seperti Tuhan memelihara Elia dengan tepung yang segenggam. Buli-buli. Minyak. Ya. Tepung. Sedikit tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Tidak habis. Apa yang sedikit dan terbatas akan Tuhan buat cukup untuk memelihara Anda. Jangan takut. Jangan khawatir. Mungkin Anda tidak seperti dulu, saya tahu. Keadaan Anda tidak seperti dulu, saya tahu. Ya, tapi percayalah. Bukankah hidup lebih berarti daripada segala sesuatunya? Nikmati waktu bersama keluarga. Anda yang punya keluarga, mungkin sering konflik hari-hari ini. Saya mau katakan, bersyukur punya keluarga. Ada banyak orang di luar sana lonely. Sudah tidak punya pekerjaan, lonely. Tidak tahu besok mau makan apa. Sekalipun Anda hari ini usaha Anda goncang, saya mengatakan Anda masih beruntung punya usaha. Ada banyak orang di luar sana tidak punya usaha. Mikir besok untuk makan apa. Belajar mengucap syukur. Lihat kondisi yang bawah. Ya, sadari jangan konflik terus di rumah. Justru waktu-waktu seperti ini Anda harus saling menguatkan. Ingat saya pernah pesan. Ya, tidak ada orang yang suka dimarahi. Jangan jadi orang yang suka marah-marah. Ya, kasihan anak-anak Anda. Kasihan siapapun yang di rumah Anda hari ini. Satu sama lain harus sepakat, kompak. Seperti kata, sorry ya kalau aku sering marah-marah. Aku mau lebih sabar lagi. Oh, betapa bersyukurnya. Anda bisa melewati masa-masa sulit ini. Paling tidak membuat keadaan lebih sulit lagi. Ya, belajar juga dari Bileam. Jangan mendua hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus. Apapun keadaan yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Punya hati yang demikian. Apapun keadaanmu, jangan pernah jual Yesus. Dengan apapun juga. Berikutnya abis dari Bileam juga, ya, punya hati yang tulus. Apa yang kau lakukan tulus, jangan beda di depan dan belakang. Doamu juga harus tulus. Apa yang kau lakukan harus didasari ketulusan. Jangan karena supaya dilihat orang, supaya nama baik, jangan. Kita berbuat baik ya karena itulah kita. Just it. Cukupnya dari Korah. Jangan angkuh, jangan ada keangkuhan. Kalau kita dipimpin oleh orang lain, dengarkan. Perasaan kita merasa lebih baik, lebih benar. Lupakan itu. Ya, kalau orang lain mungkin satu dua kali berbuat salah, jangan dicap orang itu mungkin tidak becus. Kalau Tuhan masih percayakan jabatan itu kepada orang itu, karena Tuhan masih belum selesai dengan Anda. Tuhan ingin proses Anda dengan orang tersebut. Belajar punya hati yang benar. Ya, jangan berontak. Dan terakhir, jangan bertindak seperti Allah. Ikut. Kalau Anda mengalami kesulitan, tekanan, masalah, datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang akan membela Anda. Dia Allah yang akan mengubah Anda di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, mari kita angkat pujian ini. Tuhan inilah yang ku tahu. Thank you Jesus. Kau mengenal hati.
Sama-sama beribadah, saya minta Anda berurusan pribadi dengan Tuhan. Waktu ini, saat ini juga, saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berbicara dalam hatimu, saudaraku. Dia mengenalmu jauh dari siapapun yang kau hari ini kenal. Yang terdekat sekalipun, dia mengenalmu. Dia tahu apa yang kau alami. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Serahkan segala khawatirmu, segala takutmu, segala masalahmu, tekananmu, ceritakan kepada Tuhan. Dia menantimu, dia menunggumu. Mari, di masa-masa ini, jadikan dia selalu peganganmu. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Sama dulu, sekarang selama-lamanya. Kau selalu ada di segala musim hidup kami, ya Tuhan. Kau mengenal kami. Please Lord, jaga kami. Jangan pernah lepaskan kami. Kami percaya kepadamu. Engkau yang memelihara kami. Kami dicukupkan selalu. Bersamamu kami akan melewati ini, Tuhan. Amin. Kau menjaga jaga hatiku Tuhan, jaga hatiku, sebut nama Anda, jaga hati David Tuhan, jaga hati si A, jaga hati si B. Roh Kudus ingatkan, tuntun kami semua, supaya jangan kami binasa di dalam jalan-jalan yang pernah dilalui oleh mereka-mereka ini yang salah. Ramaya shikara bataka 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 shikara bataka 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 ya shikara bataka oramana ya ramana bataka ya shikara bataka bataka korabaka bataka ya shikara bataka ya ramana korabaka bataka ya bataka ya shikara bataka oramaya shikara bataka ya ramana oramaya shikara bataka ya ramana oramaya shikara bataka ya ramana korabaka Rabayarab, berapa orang engkau sangat khawatir akan hidupmu. Engkau takut ini dan itu. Dengar baik-baik saudaraku. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Engkau akan terus khawatir kalau engkau terus akan pegang erat itu. Kalau engkau terus pegang erat pemikiran kekhawatiran, engkau akan terus takut. Belajar untuk melepaskannya. Iya Pak, tapi kan saya tahu sekalipun belum terjadi, belum ada jawaban. Itulah iman. Berbagailah engkau yang percaya sekalipun tidak melihat. Itulah iman. Mari bersama-sama dengan saya beriman. Saya mau berdoa buat engkau hari ini yang sedang takut dan khawatir, cemas. Belajar lepaskan kekhawatiran, ketakutan. Lepaskan pemikiranmu itu. Belajar sama-sama dengan saya. Saya mau berdoa buat Anda, Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, aku tidak mau khawatir. Mulai hari ini, mulai saat ini, aku mau lepaskan khawatir ini. Aku mau tinggalkan perasaan takut itu. Ketakutan, khawatir aku tidak bisa membuat apapun juga dalam hidupku. Aku tidak mau takut. Aku tidak mau khawatir. Aku lepaskan itu, aku tinggalkan itu. Aku percaya kepadamu.
Kalau Aki tadi menulis semua perbuatan ajaib-Mu memelihara umat-Mu, memelihara hamba-hamba-Mu, maka izinkan hari ini aku juga boleh mengalaminya yang sama. Lewat keajaiban mujizat-Mu Engkau memelihara hidupku setiap hari, hari demi hari dalam hidupku Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya, aku memilih untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, hidup kami karena hidup karena percaya. Terima kasih ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu melihara kami semua. Aku juga berdoa bagi setiap keluarga hari ini, yang hari-hari ini Engkau tahu Engkau sedang mengalami mungkin stres, tekanan, pressure, tuntutan, pikiran dan segala macam, sehingga muncul konflik, sehingga suasana atau keadaan atmosfer rumah Anda terasa panas. Orang gampang sekali terpancing amarah. Saya mau berdoa buat Anda, ataupun tempat kerja segala macam Anda pimpinan kepada karyawan, saya mau berdoa buat Anda semua. Letakkan tangan Anda di dada. Aku berdoa buat setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Saudaraku, simple, undang Yesus masuk dalam hatimu, undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Sadari satu hal, tidak satu orang pun yang hari ini yang suka marah-marah ataupun kena marah. Belajarlah hari ini untuk rem dirimu, belajar untuk kendalikan dirimu. Jujurlah dengan dirimu, kalau engkau hari-hari ini mungkin memang sedang stres, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Berbicaralah kepada seseorang, mungkin itu pasangan Anda, mungkin itu CGL Anda, ya. Jujurlah kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk berperkara. Bersama-sama bergandeng tangan suami dan istri, belajar satu sama lain saling mendukung. Kalau satu mungkin mulai naik pitam, mungkin mulai gusar, satu yang bagian rem, supaya satu sama lain tidak menjadi semakin besar konfliknya. Belajar saling rem, belajar saling mengerti, belajar lebih sabar lagi. Di masa-masa seperti inilah engkau harus lebih setia lagi, support satu sama lain. Ku berdoa dalam nama Yesus, Allah mengaruniakan damai sejahtera dalam hidupmu, kerukunan satu dengan yang lain. Belajar saling memuji, belajar saling memberi. Di masa-masa ini justru Anda harus lebih banyak memupuk, lebih banyak menyirami rumah tangga Anda. Luangkan waktu, kualitas, puji, kasih pelukan, kasih ciuman, kasih hal-hal yang bisa membawa keharmonisan. Ku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dimanapun Anda berada. Pula, dimanapun Anda berada, terimalah berkat Tuhan. Di rumah Anda, di kamar tidur Anda, ya dimanapun Anda berada, terimalah kasih setia Tuhan, berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkatnya tiada habisnya, memelihara Anda dan saya lebih dari cukup, dan memampukan kita menyelesaikan pertandingan ini sampai garis akhir. Pastikan Anda hari ini keluar sebagai pemenang. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa Bapak Saudara.